Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Patanjali Bonsai, jumpa lagi dengan saya Sudirman Patanjali. Untuk sesi kali ini pemirsa, barusan saya dikasih hadiah adik saya bonsai kelapa yang tidak terurus. Kita jalan-jalan sama keluarga ke rumah adik. Tidak sadar wah punya bonsai kelapa ini. Bonsai kelapa tidak terurus, kurang lebih ini usia hampir 15 tahun. Hampir 15 tahunan. Ya kurang lah ini. 13 sampai 14 tahun. Sehingga rencana kita mau jadikan bonsai kelapa usia 12 tahun saja ya, 12 tahun. Karena pada tidak tahu nebak-nebak untuk mengetahui usia itu pemirsa. Biasanya setahun itu istilah batangnya bertambah 2 cm. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Berarti 10 tahun. Kurang lebih saya tidak tahu, tapi saya juga lupa. Nah ini, bonsai ini kekurangannya adalah jamuran. Jamuran, kemudian akarnya kurang bagus. Kemudian pelepahnya terlalu tinggi pemirsa. Pelepahnya terlalu tinggi sehingga kita mau rencananya kita lakukan, kita bersihkan jamur atau lumut yang menempel biar dia tidak ada parasitnya. Satu kita ganti media, kemudian kita sayat pelepahnya biar nanti bisa agak kerdil, kita kurangi. Ini bentuknya pemirsa. Ini kalau dilihat riwayatnya mungkin dibiarkan, kemudian ketika ini ada keinginan untuk nyayat kecil-kecil, kemudian bosan kembali besar sehingga bentuknya aneh. Harusnya yang bagus stabil atau mungkin supaya ingin seperti bonsai ngepen. Oke pemirsa, kita lanjut. Oke pemirsa, kita bersihkan, kita sikat-sikat sampai bersih ya, nanti jamur atau parasit yang menempel itu hilang, dia akan sehat. Kita ibaratkan tubuh kita kalau ada parasitnya kita tidak nyaman. Bismillah, kita rawat pohon ini supaya bisa bagus. Oke ya pohon ya. Nah, ini kita bersihkan, harus bersih. Akar-akarnya bisa. Baliknya juga bersihkan sampai akar-akarnya biar parasit jamur atau lumut yang menempel hilang. Oke pemirsa, setelah kita bersihkan lumut atau parasit yang menempel, kita rapikan pelepahnya pemirsa. Ini dibuang saja. Potong saja. Ya, tidak terlalu besar nanti. Nah, ini saya lupa bawa senjata pemirsa. Senjatanya lupa bawa ini saya. Tidak apa-apa seadanya. Sayatnya cuma sepintas lalu saja karena nanti batangnya tidak pakai. Ini kita tunggu tunas baru sehingga nanti kerdil. Kalau tampil seperti ini kurang indah, sehingga kita langkah yang kita lakukan ya. Sementara seperti ini dulu sambil kita tunggu sampai ganti pelepah. Ini saja. Untuk langkah selanjutnya kita akan ganti media pemirsa. Setelah kita bersihkan, kita rapikan pelepahnya, kita sas sedikit saja. Kemudian kita akan ganti media dan ganti pot yang lebih bagus. Lepaskan dari pot yang lama. Iya.
sudah mutar pemirsa. Oke. Untuk selanjutnya sebelum kita kasih pot yang agak tipis, kita kotor dulu nih Pak dengan air. Oke. Oke pemirsa, kita mulai ganti pot yang agak pendek pemirsa, harapannya nanti lebih manis, lebih indah. Cuma untuk menumbuhkan atau merangsang akar yang bagian atas ini pemirsa, rencana kita kasih talang. Kita kasih talang sehingga nanti terpesan bonsai kelapa yang akarnya kokoh. Kasih pasir malam sebentar untuk pertumbuhan akar paling atas. Ini tujuannya Musa, kita ingin mempercepat pertumbuhan akarnya sehingga nanti bonsai kelapa ini bisa punya akar yang kokoh. Terus setelah 30 gram saya ini, setelah ini sudah agak lama, sekitar mungkin 6 bulan atau 7 bulan kita buntar. Kita tinggal program yang atas, kita bisa untuk mengerdilkan pelepah. Tapi kalau sudah siap dulu, kita akan kerdilkan pelepah ini dengan cara penyayatan rutin. Tapi jangan sampai berlebihan, sehingga nanti bisa hasilnya bagus, tidak mati. Oke pemirsa, demikian tutorial dari channel Pak Tanggeri Bonsai cara merawat bonsai kelapa gading yang tidak terawat ini usia sekitar 10 tahunan dengan cara kita sikat, kita hilangkan parasit dan jamur atau kumurnya, kemudian kita sayat sedikit, kemudian kita ganti media, kita program akar. Oke, saya Sutrisno Patanjali undur diri, sampai berjumpa di tutorial berikutnya. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.